Ketika ini nggak bisa dibetulkan, maka sambo-sambo yang baru akan lahir dalam sistem seperti sekarang kalau sistem ini dipertahankan. Jadi kita jangan pernah kaget dengan Pak Sambo hari ini. Kalau sistem begini terus, akan lahir Pak Sambo baru. Karena bukan tindakan remedial yang diperlukan, bukan ganti orang, ya. Tapi strukturalnya, ganti struktur sistem yang harus diganti. Nah, kalau bicara struktur sistem, kita harus bicara tentang apa sih sipil, apa sih militer. Di dalam benak kita semua, kita tahu kok, Polri itu kan harusnya sipil dia. Ya kan? Itu beda sekali dengan militer. Polri itu kalau kita lihat unsur, dia itu unsurnya yin. Kalau militer itu unsurnya yang. Bedanya apa? Dia itu fungsinya pengembang. Tentara fungsinya penghancur. Pemikirannya jelas, kalau Polri itu harus jelas. Kalau militer, perintahnya harus jelas. Kemudian kalau di polisi itu dia harus sikap diskusi dan debat. Kalau di tentara dia harus punya kepastian. Gitu kan? Di polisi harus jangka panjang, di tentara harus jangka pendek dan sikat. Gitu. Kemudian kalau di polisi harus dari bawah ke atas. Kalau dari di tentara itu atas ke bawah. Ya kan? Di polisi harus beragam, di tentara harus seragam. Ya kan? Di polisi harus soft power, di tentara harus hard power. Di polisi harus patuhi hukum, di tentara harus patuhi perintah. Di polisi harus buka apa buka tutup tergantung keperluannya. Kalau di militer itu harus rahasia. Yang terjadi sekarang polisi kita itu menjadi militer. Seharusnya menempatkan Kapolri itu sejajar dengan tidak sejajar dengan pejabat politik. Misalnya tadi apakah harus kemudian di bawah Kemendagri gitu kan? Tapi sebagai pejabat teknokrasi atau birokrasi. Ada argumentasi klasik Profesor Kiki misalnya menyampaikan anggarannya dari mana kalau mau berubah itu. Sebentar, model Jepang itu tidak merubah anggaran. Tapi dia memindahkan Kapolri-nya itu di bawah Kemdagri. Kemudian model US, anggaran Kapolda itu di bawah tanggung jawab Pemda Provinsi ke bawah. Dan anggaran polisi nasional di bawah Kemdagri dia. Nah, ini dulu yang kita mesti paham. Jadi kita mau ikut model mana. Kedua, kita ini paling aneh sedunia ya. Terkait dengan budaya Polri yang tadi salah tempat. Yang saya bilang tadi, katanya dia civilians. Tapi kan semuanya gayanya sudah sangat militer. Mereka masuk budaya atau zona yang tadi, yang unsur yang. Sehingga, ini yang tolong diulang ya. Tidak tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando. Yang harusnya polisi tunduk pada hukum. Dia sekarang bersifat tunduk pada komando seperti tentara. Makanya kasus Sambo ini memperlihatkan kesalahan sistemik. Karena tadi dia merasa dia itu udah seperti militer gitu loh. Dan ini terbentuk mulai dari pangkat kepangkatan polisi.